Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar Tahun Baru Islam Saudara, di mana ribuan pelajar SD hingga tingkat SMA sederajat sekota Pontianak memeriahkan ramai ta'aruf peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Maksud kami 1445 Hijriah Rabu pagi. Selain pelajar, seluruh pengurus majelis taklim, pondok pesantren dan lembaga dakwah yang ada di kota Pontianak juga turut meramaikan pawai. Peringatan Tahun Baru Islam dimaknai Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai pengakrapan nilai-nilai islami kepada generasi muda. Menurutnya, anak muda yang dikenal dengan generasi Z ini harus mendapat bekal positif agar dapat mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 mendatang. Dalam momen Tahun Baru Islam ini, untuk menjalin silaturahmi, jalan sehat, menjaga kebugaran tubuh, dan memaknai meningkatkan kualitas diri, terutama generasi muda, supaya mereka menjadi generasi yang cerdas dan paling penting berakhlak mulia. Perubahan tahun juga menjadi cerminan untuk mengubah kebiasaan lama yang negatif menjadi kebiasaan baru yang positif. Tahun Baru Islam ini menandakan hijriahnya pemikiran menjadi lebih baik, maupun memulai budaya hidup sehat. Peserta agar mempersiapkan diri menerima tongkat estafet pembangunan beberapa tahun ke depan dengan memperbanyak kegiatan yang memicu kemampuan berpikir maupun melatih ahlak mulia. Sebagaimana kita uh, saksikan barusan pemerintah kota Pontianak bekerjasama sama PHBI kota Pontianak setiap momen tahun baru Islam kita mengadakan melaksanakan pawai ta'ruf ya yang diikuti oleh para pelajar, sekatan SD, SMP, SMA dan derajat. Nah, yang pasti tujuan ya dalam momen uh, tahun baru Islam ini untuk menjalin tali silaturahmi, setelah itu jalan sehat untuk menjaga kebugaran tubuh kesehatan dan yang ketiga kita bisa memaknai tahun baru Islam ini untuk menjadi menjadi semakin lebih baik terutama pada generasi muda ya supaya mereka menjadi generasi yang kuat, yang cerdas, yang mempunyai budi pekerti dan hal, -hal kurikulum yang baik ya di dalam uh, masyarakat. Dan ini menjadi andalan generasi menerus generasi emas 2045 yang dicanangkan Bapak Presiden Kota Pontianak berupaya untuk melakukan hal-hal yang menunjang ke arah sana. E, mungkin lebih dari 10.000 tadi ya. Dari seluruh Iya, seluruh sekolah. sekolah. Terdapat evaluasi dari PHBI Kota Pontianak terkait perayaan Satu Buharam 1445 Hijriah. Pawai iring-iringan mobil hias sementara ditiadakan karena dinilai mengalami penurunan jumlah peserta setiap tahun. Untuk acara tahun selanjutnya, PHBI akan mencari inovasi untuk menambah semarak acara rutin Kota Pontianak ini. Iring-iringan melalui rute Jalan Haji Rais A. Rahman, Jalan Merdeka, Jalan Jenderal Urib, dan finish di Jalan Rahadi Usman kembali.